Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan hari ini meninjau sejumlah sekolah dasar dan menengah di Depok, Jawa Barat. Anies ingin mengetahui pola pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah guna menentukan kebijakan tentang pola pengajaran baru. Kunjungan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukmajaya, Depok disambut hangat para siswa. Saat berada di ruang kelas, Anies mencoba berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan para siswa. Dalam kesempatan itu, para guru dan orang tua siswa menyampaikan keluhan mereka terkait minimnya sejumlah fasilitas di sekolah hingga keterlambatan buku paket yang sangat dibutuhkan siswa kelas 6 yang akan melaksanakan ujian semester. Dalam kunjungannya, Anies menyayangkan pola pengajaran lama yang diterapkan. Hal ini ia nilai dari sikap pasif para siswa saat dirinya mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswa. Karena justru saya datang ke sini mau ngobrol dengan guru-guru yang sudah mengajar menggunakan kurikulum 2013. Tapi pengamatan sederhana saja, pengamatan sederhana sepintas, kita menemukan ruang kelas yang tenang, ruang kelas yang nyaman, enak bagi pengajarnya, tapi membahayakan buat masa depan kita. Karena kalau seperti ini, anak-anak kita pasif, anak-anak kita bukan jadi pemberani, percaya diri tidak tumbuh.